All right, my daughter's room is up there, and we keep seeing some. All right, put your flashlight up. Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Gue doain semuanya semoga sehat selalu. Dan gue gak lupa selalu ingetin ke kalian, kalau kalian suka video ini, jangan lupa dibantu dengan subscribe, like, dan komennya, agar gue lebih semangat lagi. Nah, kali ini gue bakal ngebahas penampakan-penampakan yang buat kalian merinding. Oke, gak usah lama lagi, kita langsung aja ke videonya. All right, my daughter's room is up there, and we keep seeing some. All right, put your flashlight up. All right, flash it up there. Oh, now it's gone. Put your flashlight down. Let's see if it'll do it again. All right, put it up, hurry. Oh. All right, let's see if it'll do it one more time, baby. Put your flashlight up. So, dalam video ini, seorang ibu dengan anaknya sedang iseng menyorot senter ke rumahnya. Namun, alih-alih ingin menyorot ke jendela depan rumahnya, ada sebuah tangan seperti sedang mengintip di jendela. Tangan tersebut ada di atas jendela rumahnya. Nah, coba kalian perhatikan. Flash it up there. Oh, now it's gone. Put your flashlight down. Let's see if it'll do it again. All right, put it up, hurry. Sontak saja, anaknya pun sangat ketakutan melihat penampakan yang terlihat atas jendela rumahnya. Jadi, kronologinya, seorang ibu dan anaknya ini tinggal hanya berdua saja. Dan rumah itu setelah ia tinggal keluar, itu kosong rumahnya, guys. Jadi kalau misalkan ada sebuah penampakan di atasnya, wah, patut dipertanyakan sih. Nah, seketika itu, langsung sang ibu mengecek keadaan di dalam atas rumahnya. Alright, let's go inside, let's go inside, let's go inside. Alright, here's the upstairs. I just want to show you guys. No one behind the door. Here's my daughter's room. It's a little messy, I'm sorry, but just to show you, here's the closet. I just want to show you there's nobody behind. Nobody in the closet. Here's the window right over here. Nobody. Saat sang ibu mengecek ke atas rumahnya, ruangan itu pun kosong dan tak ada orang sama sekali. Gokil, ngeri banget. Menurut kalian itu apa? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, lanjut video selanjutnya. Hey guys, just wanted to jump on really quick because I had to stop sewing. My daughter just said that something weird really happened and we've been experiencing a lot of strange things lately, just different noises and stuff. Don't mind my mannequins, I sew for a living, so. Can you tell mommy what you just said? I think there's something under the door. Under the closet door? Dalam video ini, sang ibu sedang merekam keadaan putrinya yang belakangan ini sangat ketakutan. Sang ibu ini sedang menanyai putrinya kenapa akhir-akhir ini ia suka ketakutan dan melamun sendirian. Setelah beberapa pertanyaan dijawab, sang anak ini berbicara ke ibunya bahwa ada sesuatu di balik pintu yang menghadapnya. Sontak, sang ibu pun pelan-pelan membuka pintu yang ada di depan anaknya. Dan yang terjadi ketika sang ibu mengecek ruangan yang ada di balik pintunya, ada sebuah manekin punya ibunya yang sudah tak lama dipakai. That scared you.
It's okay. Namun, beberapa saat kemudian, ketika sang ibu ini menutup pintunya, patung manekin tersebut pun terlihat bergerak sendiri dan tiba-tiba terjatuh. Ih, serem banget sih anjay. Oke, ternyata kejadian aneh ini sudah lama terjadi ketika patung manekin itu belum berada di balik pintu. Sang ibu sempat merekam kejadian aneh saat sang anak sedang mengecek keadaan yang berada di balik pintu. Terlihat sang anaknya ini sedang mengecek keadaan di balik pintu itu. Namun, ketika ia mengecek pintunya, anehnya doi ini langsung meninggalkan ruang tersebut. Namun, ketika ia meninggalkan ruangan tersebut, tiba-tiba pintunya pun menutup dengan sendirinya. Nah, gimana nih menurut kalian? Oke guys, terima kasih banget nih yang udah nonton sampai habis. Gua selalu ngingetin ke kalian, jika kalian suka video ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Supaya gua lebih semangat lagi bikin konten nih. Cukup sekian konten dari gua, dan jangan lupa merinding. See you, goodbye.